hari, hari kesaktian Pancasila, Senin 1 Oktober 2018. Siap, dimulai. Lanjutkan. Asisten satu bidang hukum dan juga pemerintahan Sekda Aceh M. Jakfar bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Gubernur Aceh Senin 1 Oktober 2018 pagi. Upacara dihadiri oleh seluruh perwakilan Forkopimda Aceh, pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh, akademisi, serta sejumlah organisasi kepemudaan Aceh. Sementara itu Iksan Iswandi, staf pada Biro Humas dan juga Protokol Sekda Aceh bertindak sebagai pemimpin upacara. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Yudi Purnama Hadi dan naskah ikrar dibacakan oleh Abi Nur Salam. Acara juga diisi dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan oleh Aubado SMU Negeri 4 Banda Aceh dan diiringi oleh Korsik Ajendam Iskandar Muda di bawah pimpinan Kapten C.A.J. Kusdi Wibowo. Lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan adalah Garuda Pancasila, Bangun Pemuda Pemudi, Mars Iskandar Muda, Tanah Airku, dan Syukur.